Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan channel Salon Amelia. Kali ini kita akan melakukan smoothing ulang atau smoothing retouch. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jadi kita gunakan step 1 resisten. Smoothing ulang atau retouch, biasanya customer mengulang setiap 6 bulan sekali smoothing. Nah, kita aplikasi step 1 bagian akar rambut saja ya, jangan sampai kena kulit kepala. Aplikasi selapis demi selapis sampai selesai agar krem step 1 merata. Setelah selesai kita diamkan sesuai kondisi rambut ya, minimal 30 menit lalu cek. Waktu tidak untuk jadi patokan ya, jadi yang buat patokan itu adalah cek setiap berapa menit kita cek sampai elastis. Lalu kita lakukan jepit dua jari untuk meratakan sisa krem step 1 pada rambut sambil disemprot air supaya tidak terjadi over proses ya. Setelah dikeramas kita keringkan sampai benar-benar kering 100%. Setelah rambut kering kita lakukan pencatokan. Catok selapis demi selapis ya, supaya smoothing kita tidak gagal dan smoothing kita tahan sampai smoothing ke depan selanjutnya. Nah, ini step 2-nya ya. Kita aplikasi step 2 ke seluruh batang rambut. Karena ini kunci suksesnya smoothing dan jangan pelit produk ya, supaya smoothingnya nggak gagal. Lalu diamkan 15 menit terus dikeramas. Nah, selesai. Sekarang kita keringkan. Ini smoothingnya sukses kan? Tuh, setelah dikeringkan rambut tetap lurus bahkan mengkilat. Dan ini setelah kering semuanya, tuh kan tanpa dicatok juga sudah bagus. Nah, ini kita kasih serum rambut biar tambah glowing. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang lain. See you, bye.